Halo guys, kembali lagi di TeknoReview.net. Sebagai produsen utama di industri laptop di Indonesia, Asus tentu tak mau mengabaikan segmen bisnis. Selain menggelar sejumlah laptop gaming dan ZenBook, produsen asal Taiwan tersebut juga menghadirkan seri ExpertBook. Dan salah satu model yang paling premium yang belum lama ini dirilis adalah seri ExpertBook B9450. Seperti layaknya laptop bisnis premium, ExpertBook B9450 memiliki seluruh aspek yang ditawarkan laptop premium dari sisi konsumer. Tipis dan ringan merupakan kewajiban. Nah, tak hanya sekedar tipis, ExpertBook B9450 juga telah menggunakan material magnesium litium. Dan materi ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan material yang umum digunakan pada laptop premium biasa, yakni aluminium alloy. Apalagi plastik polikarbonat pada laptop mainstream. Selain ringan, ExpertBook B9450 merupakan laptop bisnis yang sangat ringkas. Ukuran bodinya lebih kecil dari kertas A4 dan memiliki ketebalan yang tidak jauh dari spidol papan tulis. Desain ergolift di ExpertBook berbeda dengan yang digunakan di laptop Asus pada umumnya. Kali ini, layar ExpertBook B9450 dapat dibuka hingga 180 derajat hingga memudahkan Anda untuk berbagi tampilan layar dengan mudah dan cepat. Untuk urusan desain, B9450 tak terbantahkan lagi, boleh diadu dengan desain laptop premium lainnya. Tipis, ringkas, namun tetap canggih meski warna dan bentuknya tidak terlalu gonjreng mencolok mata. Tetapi yang membuatnya menonjol adalah aspek keamanan yang menjadi fitur utamanya. Yang paling standar adalah kameranya. IR kamera dengan resolusi HD yang disediakan sangat mumpuni untuk kegiatan video conference. Ia mendukung fitur Windows Hello Facial Recognition sehingga dapat digunakan sebagai sarana keamanan yang ekstra. Demi keamanan, ada webcam shield untuk menutup kamera secara fisik. Lebih lanjut, B9450 hadir dengan serangkaian fitur keamanan kelas Enterprise, yang artinya telah memenuhi standar korporasi besar. Dimulai dari keamanan privasi pengguna, dua opsi login menggunakan sistem biometrik pun disediakan di ExpertBook B9450, yaitu melalui fingerprint sensor dan facial recognition sensor. Bergerak ke keamanan data, B9450 memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengunci BIOS dan SSD-nya dengan password. Jika diaktifkan, pengguna yang ingin mengubah pengaturan BIOS atau mengakses data di SSD harus memasukkan password terlebih dahulu sebelum dapat benar-benar mengaksesnya. B9450 memiliki fitur ekstra yang tidak dapat ditemukan di laptop mainstream. Contohnya adalah fitur USB storage block yang memungkinkan pengguna tidak dapat menghubungkan USB flash disk atau penyimpanan eksternal lainnya tanpa izin dari administrator. Sebagai sebuah laptop bisnis premium, ExpertBook B9450 telah mendukung sistem manajemen IT kelas Enterprise. Hadir dengan sistem operasi hingga Windows 10 Pro, B9450 dapat diatur untuk terhubung ke jaringan internet perusahaan secara cepat dan aman, serta kapanpun dan dimanapun. Keyboard dengan fitur spill resistant atau tahan terhadap tumpahan cairan juga melengkapi ketangguhan ExpertBook B9450. Laptop ini tidak akan rusak seketika saat minuman Anda secara tidak sengaja tumpah ke bagian keyboardnya.
agar lulus dalam inisiatif Project Athena dari Intel, sebuah laptop harus menawarkan masa aktif baterai hingga 9 jam saat browsing internet via Wi-Fi dengan tingkat kecerahan layar 250 nits. Dan juga responsivitas tinggi bagaikan menggunakan smartphone. Untuk itu, daya tahan baterai yang panjang pada ExpertBook B9450 merupakan hal yang penting. Meskipun tipis, B9450 punya masa aktif baterai yang sangat panjang. Semua berkat penggunaan prosesor Intel Core generasi ke-10 yang punya performa tinggi namun hemat baterai. Baterai berkapasitas besar yang berhasil dipadatkan dalam cases laptop yang ultra tipis, serta teknologi penghemat energi pada layar yang disebut sebagai panel self-refresh technology. Teknologi ini memungkinkan layar mengkonsumsi daya jauh lebih rendah dari layar standar yang digunakan di laptop pada umumnya. Sebagaimana yang diketahui, bahwa layar merupakan salah satu komponen dengan konsumsi daya paling tinggi di sebuah laptop. Layar berteknologi PSR dilengkapi dengan memori khusus yang terintegrasi. Berkat memori tersebut, setiap tampilan statis pada layar dapat diproses tanpa melalui chip grafis sehingga konsumsi daya dapat dikurangi hingga ke angka 1 watt. Sedangkan, pemrosesan tampilan layar menggunakan chip grafis dapat memakan daya hingga 3 watt. Layar berteknologi PSR sangat cocok untuk pengguna yang sering menjalankan aplikasi bisnis dan kantoran seperti Microsoft Office, serta membuka dokumen PDF dan gambar statis. Hasilnya, efisiensi penggunaan baterai pun semakin tinggi. Dalam sebuah sesi pengujian, saat menjalankan uji baterai, laptop ini sanggup bekerja hampir selama 20 jam dengan koneksi Wi-Fi diaktifkan dan tingkat kecerahan layar di set 50%. Selain didukung prosesor 10th Gen Intel Core yang memiliki performa tinggi serta hemat daya, ExpertBook B9450 didukung oleh memori berkapasitas besar yaitu hingga 16GB yang mendukung fitur dual channel serta dua buah media penyimpanan menggunakan SSD dengan kapasitas hingga 2TB. Kombinasi komponen tersebut membuat ExpertBook B9450 memiliki performa dan responsivitas kencang serta daya tahan baterai yang panjang sesuai dengan visi Project Athena. Prosesor generasi terbaru dari Intel tersebut tidak hanya powerful dan hemat daya, ia juga dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti dukungan Wi-Fi 6 dan Thunderbolt 3. Ia tampil dengan CTDP sebesar 10 hingga 25 watt, membuat daya tahan baterai lebih panjang berkat konsumsi dayanya yang rendah. Untuk sebuah laptop bisnis yang bukan mengedepankan performa tinggi, Asus ExpertBook B9450 tetap menawarkan kinerja yang gesit. Prosesor Intel Core i7 memang bukan yang tercepat, tetapi di prosesor inilah terjadi keseimbangan antara performa dan efisiensi energi. Tampaknya, Asus melihat bahwa pengguna bisnis tidak terlalu membutuhkan performa ekstrim, dan Intel Core i7 dinilai sudah lebih dari cukup. Pembatasan clock speed yang dipatok di kecepatan menengah, sang prosesor tampaknya berhasil menghadirkan performa sekaligus penghemat baterai yang baik. Terbukti dalam pengujian, baterainya sanggup bertahan hingga 20 jam. Yang menarik, performa keseluruhan ditopang oleh SSD yang super kencang, dengan fitur keamanan, hardware, dan software yang mutakhir. Lengkaplah laptop ini sebagai laptop untuk pebisnis. Oke guys, sekian di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.